Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang kembali di Learning Journal Harian saya Senin 9 Agustus 2021 Kegiatan latsar pada hari ini berupa pembelajaran asinkronus Dimana fokus pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai analisis isu-isu kontemporer Sebelumnya, pada kegiatan MOOC, saya telah mempelajari mengenai materi analisis isu-isu kontemporer. Yang mana pentingnya ASN memahami dan mengenali perubahan-perubahan lingkungan strategis sebagai wawasan strategis ASN. Tujuan dari pentingnya memahami analisis isu-isu kontemporer yaitu agar ASN mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS pelayan publik. Beberapa contoh dari isu-isu kontemporer, yaitu korupsi, tindak pidana pencucian uang, narkotika, cybercrime, terorisme, maupun lainnya. Setelah memahami tujuan pembelajaran analisis isu kontemporer, saya melanjutkan kegiatan dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh tutor pada hari sebelumnya. Tugas pada hari ini meliputi tugas individu. Yaitu mengidentifikasi analisis isu-isu kontemporer yang berkembang di lingkungan Kementerian PUPR, khususnya di balai tempat saya bekerja. Kemudian, dilanjutkan dengan tugas kelompok yang berupa identifikasi analisis isu-isu kontemporer yang menimbulkan atau mengindikasikan timbulnya AGHT, yaitu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kemudian, yang terakhir, kegiatan yang saya lakukan adalah penyusunan learning journal harian. Setelah memahami, mempelajari, dan mengerjakan tugas sesuai dengan fokus pembelajaran pada hari ini, saya menyadari bahwa sebagai seorang ASN, kami harus selalu mengikuti perkembangan dan perubahan-perubahan lingkungan strategis, yang mana. Hal tersebut pastinya akan berpengaruh pada instansi tempat saya bekerja, karena hubungan antara isu-isu kontemporer dan kinerja birokrasi tidak dapat dipisahkan. Hal ini mengingat bahwa ASN merupakan pelayan publik yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Sekian learning journal pada hari ini. Sampai jumpa pada learning journal harian saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat.